Bismillah, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di dapur Rafila. Apa kabar teman-teman semua? Di video kali ini aku mau bikin tahu fantasi ya teman-teman. Ini bahannya aku pakai tahu dua kotak tahu ya. Dan ini wortelnya aku pakai 3 piece, lalu ada daun seledri, ladaku, dan 2 butir telur. Untuk bumbunya aku pakai bawang putih cincang. Dan ini tahunya dihancurin dulu ya teman-teman, dihalusin dulu. Halusinnya aku pakai centong gini aja. Kalau nggak ada centong ya pakai garpu ya teman-teman, dihalusin sampai benar-benar halus. Selanjutnya untuk wortelnya, sebelumnya aku kupas dulu ya, lalu aku cuci bersih. Dan ini aku serut pakai parutan keju ya teman-teman, karena ini spesial buat anak-anak ya teman-teman. Jadi wortelnya aku banyakin. Kalau sudah, daun seledrinya juga dicincang halus ya teman-teman. Ini untuk tahunya, ini aku tambahin tepung terigu protein rendah ya teman-teman. Aku pakai kunci biru. Lalu ini aku masukin bawang putih cincangnya. Bawang putihnya aku cincang aja ya teman-teman. Teman-teman bisa dihalusin pakai ulekan. Dan ini aku masukin juga ladaku, lalu wortel yang udah aku serut, dan ini daun seledri. Kalau suka bisa ditambahkan daun bawang juga ya teman-teman. Selanjutnya aku masukin juga 2 butir telur. Diaduk sebentar. Dan ini aku tambahkan garam ya, dan penyedapnya aku pakai kaldu jamur totole ya teman-teman. Jangan lupa tambahin gula ya sedikit aja. Untuk totolenya bisa beli di supermarket ya teman-teman, aku belinya harga 6.000. Nah ini diaduk rata sampai benar-benar rata ya teman-teman. Kalau adonan masih agak lembek, bisa ditambahkan tepung terigu sekitar 2 sendok makan. Pastikan garamnya tercampur rata ya teman-teman. Nah ini aku siapin loyang, aku pakai loyang brownies ya teman-teman, ukuran 20 kalau nggak salah ya. Dan ini loyangnya dioles mentega, dioles minyak goreng dulu, baru adonan tahu fantasi dimasukkan ke loyang. Jangan lupa diratain ya teman-teman bagian atasnya biar rapi. Kalau teman-teman nyetaknya pakai kue talam yang bulat-bulat itu lebih bagus ya teman-teman, karena ini aku gak sabar ya teman-teman, gak telaten, jadi aku cetak aja pakai loyang brownies. Ini sudah rata ya teman-teman, dan ini siap dikukus. Ini aku kukusnya memakan waktu kurang lebih 25-30 menit ya teman-teman. Nah ini sudah matang ya, sudah kemebul teman-teman. Ini tak tokno, ditunggu dingin dulu ya, baru dipotong. Jadi saran aku pas motongnya itu harus benar-benar dingin ya teman-teman. Ini mau aku goreng, dan aku siapin 1 butir telur. Nah ini aku kocok lepas ya teman-teman. Kalau mau ditambahin 1 sendok makan tepung juga bisa ya teman-teman, tapi aku nggak pakai. Selanjutnya ini aku masukin ke kocokan telur ya teman-teman, dan ini siap aku goreng. Jangan lupa minyak gorengnya dipanasin dulu ya teman-teman. Untuk menggorengnya pakai api sedang aja ya, dan digoreng sampai mateng dan berwarna kuning kecoklatan. Jangan lupa dibalik-balik ya teman-teman, biar nggak gosong. Nah ini tahu fantasinya sudah matang ya. Cocok banget buat cemilan di lagi musim hujan. Dicocol pakai saus tomat juga oke, saus sambal juga oke.
Baik teman-teman, sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.